Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manur. Saya dari sekolah SDIT Said Naum. Kali ini saya akan menceritakan harapan saya terhadap virus corona ini. Saat pertama kali mendengar kata corona, saya bingung. Apa itu corona? Saya ingat sekali, saat itu adalah awal bulan Maret 2020. Kemudian, saya banyak mendengar penjelasan COVID-19 dari teman-teman. Saya mulai mengetahui walau tidak banyak. Saya ingat sekali ketika sekolah pertama kali diliburkan karena COVID. Saya sangat senang, bagaimana tidak? Saya bisa bermain lebih lama, bangun siang, bahkan tidur larut alias begadang. Saya lewati liburan pandemi dengan hati bahagia. 2 minggu pun berlalu. Ada kabar sekolah akan masuk. Saya sedih karena liburan pun berlalu. Ternyata ada ralat berita dari sekolah. Liburan diperpanjang. Wah, senang sekali. Tapi tiba-tiba rasa senang saya kembali sirna. Saya mulai merindukan teman-teman sekolah saya. Suasana belajar, pergi ke kantin, bahkan ketika belajar bersama guru-guru saya. Rindu sekali, tak bisa saya gambarkan. Dari berita, saya tahu bahwa virus ini berbahaya dan menjadi pandemi dunia. Banyak korban berjatuhan dan bahkan dari tenaga kesehatan. Ini sangat menyedihkan. Apa yang bisa saya bantu? Ternyata saya bisa membantu. Bagaimana caranya? Dengarkan ya teman-teman. 1. Rajin mencuci tangan dengan sabun. Ingat ya, pakai sabun. 2. Menjaga jarak untuk sementara dulu teman-teman. 3. Memakai masker ketika kita pergi teman-teman. 4. Tidak berkerumun. 5. Sementara menjauhi tempat umum jika diperlukan. Teman-teman, mari kita lakukan protokol COVID-19. Semoga segera berlalu dan Allah angkat wabah ini. Amin. Kita bisa. Pandemi memberikan kita pelajaran bahwa keluarga adalah yang utama. Berkumpul bersama keluarga adalah momen yang penting. Jadi, keluarga adalah tempat ternyaman apapun kondisinya. Semoga pandemi menjadi penggugur dosa kita, agar selalu ingat bahwa kematian itu sangat dekat dan tak bisa kita duga. Berikut ini adalah harapan-harapan saya terhadap pandemi saat ini. Pandemi mengajarkan kita hidup bersih. Maka ketika pandemi berakhir, kita harus tetap hidup bersih. Harapan terbesar saya, pandemi segera berakhir dan hidup bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Juga bumi menjadi makin sehat.